Hai guys, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Ayu Ting Ting hari ini genap berusia 28 tahun. Ibu dari Bilqis Humaira Razak ini santer dibicarakan tengah dekat dengan Didi Riyadi, aktor dan drummer band Elemen. Didi rupanya serius untuk mendekati pujaan hatinya ini. Pada pergantian hari, ia mendatangi rumah Ayu Ting Ting dan membawa kue ulang tahun dan bergabung mengadakan pesta sederhana. Thank you Didi Riyadi Official, tulis Ayu Ting Ting pada unggahan kue ulang tahun dari Didi di Instagram story-nya. Kedatangan Didi dalam pesta khusus keluarga itu rupanya merupakan sinyal hubungan mereka sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rojak dan Umi Kalsum. Foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi diunggah Umi Kalsum di akun Instagramnya. Ada 5 foto yang diunggah Umi untuk menunjukkan kedekatan hubungan anaknya dengan Didi Riyadi. 3 foto bahkan menunjukkan Ayu Ting Ting duduk berdekatan dengan Didi di sofa tengah mengobrol, sedangkan keluarga lain lesehan di ruang keluarga itu. Makasih juga buat Didi Riyadi Official atas kesempatan waktunya bergabung kasih surprise-nya semalam buat Ayu Ting Ting. Makasih banyak, tulis Umi Kalsum. Unggahan Umi Kalsum ini langsung menarik perhatian netizen, terutama penggemar Ayu Ting Ting. Mereka mendoakan agar idolanya berjodoh dengan Didi Riyadi. Masya Allah, itu laki gentle banget, disusul sama ikun datang. Semoga tahun depan Ulta sama suami tercinta ya Neng, semoga jodohnya cepat datang, tulis akun @nuri. Amin, semoga lanjut ke pelaminan, timpal akun @ratnap.